Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Android? Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan beberapa trik untuk merubah tulisan atau pesan yang akan kita kirim melalui aplikasi WhatsApp. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video ini sampai habis. Baik, yang pertama kalian lakukan adalah membuka aplikasi WhatsApp yang ada di handphone kalian. Oke, di sini saya sudah langsung masuk ya ke aplikasi WhatsApp. Kita akan coba memberikan pesan. Yang pertama itu pesannya itu yang biasa aja dengan tulisan yang normal atau tulisan biasa yang biasa kita lakukan atau saat kita mengirimkan pesan. Di sini saya akan coba untuk menulis jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Oke, di sini tulisannya biasa aja ya. Kita coba untuk kirim pesannya. Kita kirim aja. Nah, tuh. Situ tertulis atau tulisannya normal seperti biasa. Yang berikutnya kita akan coba dengan tulisan yang kita tebalkan atau biasa disebut dengan bold ya. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah beri tanda bintang pada awal tulisan dan juga pada akhir tulisan. Nah, kita udah bisa lihat ya tulisannya berubah jadi menebal. Coba kita kirim ya. Nah, sama ya, ternyata pas dikirim tulisannya memang bold atau menebal. Yang kedua, kita akan coba untuk memiringkan tulisannya. Caranya dengan memberikan awal pada tulisan itu dengan strip bawah atau garis bawah. Ya, awalnya diberi garis bawah dan akhiran tulisan juga diberi strip bawah atau garis bawah. Ya, terlihat ya tulisannya miring dia. Coba kita kirim apakah miring juga saat dikirim gitu. Nah, ternyata tulisannya sama ya ketika kita kirim tulisannya miring juga. Oke, untuk yang ketiga kita akan coba untuk memberikan garis tengah pada tulisan. Nah, di sini caranya pada bagian tulisan kita beri tanda strip yang bergelombang. Nah, tanda strip yang bergelombang di depan tulisan dan juga di akhir tulisan. Nah, benar ya, jadi tulisannya di tengah-tengahnya terdapat garis. Coba kita kirim ya. Oke, sama ternyata. Untuk yang keempat, kita akan coba untuk merubah tulisan. Jadi nanti spasinya itu dia agak jauh dengan cara memberikan tanda koma di atas, tapi yang terbalik pada awal tulisan. Tiga tanda di depan dan tiga tanda di belakang. Tuh, dua, tiga. Oke, ini dia. Tulisannya berubah ya, beda dari tulisan yang sebelumnya. Dan jarak spasinya pun cukup lumayan jauh. Coba kita kirim ya. Apakah sama ketika kita kirim? Nah, benar ya. Ketika kita kirim, tulisannya pun ikut berubah seperti apa yang kita harapkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengcombine beberapa trik dari yang tebal, miring, hingga yang kita bergaris itu. Kita coba ya. Untuk yang pertama, kita akan coba untuk menebalkan tulisan dan juga memiringkan tulisannya. Di depan tulisan, kita kasih tanda bintang dan juga garis bawah. Dan untuk akhiran tulisan, itu kebalikannya. Garis bawah dulu, baru kita kasih tanda bintang. Nah, ternyata bisa ya. Jadi tulisannya menebal dan juga miring. Coba kita kirim ya. Ya, ternyata sama. Untuk selanjutnya, kita akan coba untuk menebalkan tulisan dan juga memberi garis tengah pada tulisan. Dengan cara di depan tulisan kita beri tanda bintang dan juga strip bergelombang. Dan di akhir tulisan kita dudukkan strip bergelombang, lalu kita kasih tanda bintang. Nah,
Dia terdapat garis di tengahnya dan juga menebal. Iya, coba kita kirim apakah hasilnya juga sama. Ya, ternyata hasilnya sama sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Untuk selanjutnya, kita akan coba untuk memiringkan tulisan dan memberi garis tengah pada tulisannya. Apakah bisa? Mari kita coba ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memberi tanda garis bawah dan juga strip bergelombang. Dan pada akhir tulisan, kita beri strip bergelombang dan juga garis bawah. Nah, ternyata bisa ya. Tulisannya berubah, miring, dan juga terdapat garis pada tengah tulisan. Kita coba kirim apakah hasilnya sama. Nah, ternyata setelah dikirim hasilnya sesuai dengan perkiraan kita ya, ternyata bisa dia. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menggabungkan 3 trik sekaligus. Jadi kita akan buat tulisannya menebal, miring, dan juga diberi garis pada tengah tulisan. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung coba aja ya. Yang pertama, kita tempel dulu tulisan. Terus di depan tulisan atau di awal tulisan kita beri tanda bintang. Lalu garis bawah dan juga strip bergelombang. Di akhir tulisan kita kasih strip bergelombang, garis bawah, dan juga bintang. Nah, ternyata dia bisa. Langsung aja coba kita kirim ya, apakah hasilnya sama. Ya, ternyata hasil yang kita kirim melalui WhatsApp sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di sini ada beberapa trik. Dari 4 trik yang ada, kita coba combine, ternyata hasilnya bisa ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa terus dukung saya dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.